back to my vlog. Jadi sekarang aku lagi pilih-pilih kue untuk ulang tahun teman aku. Di sini juga jual banyak banget varian cookies. Sekarang waktunya aku pulang. Guys, lihat deh, full moon-nya cantik banget. Udah nyampe rumah, aku langsung buka paket yang bakal jadi hadiah ulang tahun untuk temen aku. Jadi di sini aku dan temen aku yang lainnya nih beli eyeshadow palette dari Holika Holika. By the way, katanya sih ini udah wishlist-nya dia dari lama. Semoga temen aku suka sama hadiah dari kami. Dan sekarang temen aku lagi nulis ucapan ulang tahun. Sekarang aku baru pulang kerja karena video ini sebenarnya diambil di bulan Ramadan dan jadi masih banyak yang jual takjil dan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk beli takjil. So guys, ini dia yang aku beli tadi waktu di tempat takjilan. Ini aku beli dua makanan, aku beli kolak pisang harganya 6.000, terus beli juga ini tiscok satunya 2.000-an. Terus aku juga dapat makanan dari temen aku yang baru pulang. Ini oleh-oleh, dapat tempe kering dan dapat sale pisang tapi yang model keripik. Yang satu lagi dapat bumbu pecel tapi udah aku taruh kulkas. Makasih temen aku yang udah kasih ini. Ini dia sarapan aku pagi ini. Aku pakai nasi putih, kemudian ini sayur, tempe, dan ada bumbu pecel yang dikasih sama teman aku. Aku makan dulu ya. Kalau kalian tim yang sarapan pagi dengan makanan berat atau enggak? Kalau aku misalnya lagi kerja, biasanya aku nggak sarapan. Tapi kalau misalnya aku libur ataupun aku kerja di dinas siang ataupun malam, pasti aku sarapan. Lihat deh, cuacanya cantik banget. Warna biru langitnya juga cantik banget. Jadi sekarang aku lagi di nail salon. Aku mau pedicure terus pakai nail polish. Sebenarnya aku udah tahu aku mau pilih warna apa. Aku sekarang mau pilih warna putih aja, tapi aku lagi lihat-lihat warna yang lain, mana tahu aku berubah pikiran. Menurutku, pilihan warna di sini tuh enggak terlalu banyak dan enggak sesuai dengan warna yang aku mau. Karena aku sukanya tuh warna yang pastel, sedangkan di sini tuh warnanya gelap gitu. Tapi karena aku suka servisnya, jadi aku datang ke sini. Ya, jadi aku pilih warna yang putih dari merek Opi.
setelah 3 minggu. Cukup awet, tapi bagian ujungnya nih udah mulai kelupas. Waktu di jalan pulang, aku mampir dulu ke salah satu minimarket untuk beli Soklin pewangi dan sabun. Jadi ini udah keesokan harinya, aku lagi mau ketemu sama teman aku untuk buka bersama. Jadi ini pemandangan dari apartemen teman aku. Cantik banget ya, itu tuh lapangan golf tuh. Pemandangannya bakal lebih cantik kalau cuacanya cerah. Tapi hari ini mendung, jadi gak begitu kelihatan. Tugasku hari ini jadi tim warawiri. Jadi aku bakal jemput teman aku yang lainnya yang belum datang. Dan aku juga mau beli air minum di minimarket di bawah, karena aku gak bisa masak menu untuk hari ini. Jadi menu buka bersama kali ini ala-ala barat. Jadi ini dia menu bukbernya, pasta pesto dengan daging tuna. Ini tuh rasanya enak banget loh. Baru kali ini aku suka rasa pesto yang dicampur untuk bikin pasta. Biasanya aku tuh gak suka. Dan one day kayaknya aku mau bikin menu yang sama juga ntar di rumah. Untuk penutupnya kami minum es doger dan ada buah-buahan. Ada Korea. So ya guys, sekian dulu ya vlog kali ini. Makasih yang udah nonton sampai di detik terakhir. Bye.